Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada hari ini seperti yang kalian lihat di thumbnail, jadi hari ini saya mau ngebahas bendik. Jadi ini bendik yang waktu itu saya pasang di motor Karisma. Kalau yang belum lihat videonya bisa cek di deskripsi ya videonya. Nah, jadi bendik ini saya beli dengan harga Rp45.000. Yang jelas dengan harga segitu nggak mungkin ori ya. Ini mereknya Mikmisi apa apa ya. Ini KW, nggak tahu KW berapa. Yang jelas kalau buat build quality-nya sih lumayan ya. Jadi dia itu dari bungkusnya aja udah ada 3 lapis. Dari kardus depannya plastik sama ada karetnya lagi tuh. Jadi kenapa saya beli bendik ini? Seperti yang tadi saya bilang, kalian bisa ngeliat di video saya sebelumnya yang tentang ciri-ciri bendik rusak. Bendik motor Karisma ini bentuknya sama persisnya sama bendik Honda Beat tahun 2010 yang karbu. Lihat tuh modelnya, jadi dia nggak pakai baut, jadi pakai kayak soket gitu. Ini ada spesifikasi dari bendiknya. Ada namanya sama tanggal pembuatan kalau nggak salah itu yang bawahnya. Yaitu mereknya Micknell. Itu ada kode partnya kayaknya itu. Kode partnya sama ada tahunnya, tanggal sama bulannya. Jadi dia dapat sarung karet bendingnya ya. Jadi hampir hampir sama kayak orinya. Ini udah saya copot dalamnya kayak gitu ya, persis bahannya besi. Kalau dilihat cara fisik sih emang build quality-nya menurut saya sih bagus, nggak kalah sama orinya. Tapi kalau untuk ketahanan sih masih kurang tahu ya, karena bendik ini udah saya pakai kurang lebih berapa bulan nih, mungkin 2 sampai 3 bulan kalau nggak salah nih bendik ini saya pakai, tapi sampai sekarang masih normal, nggak ada masalah apa-apa. Jadi buat kalian yang punya dana pas-pasan dan ingin beli bendik, saya saranin beli bendik yang kayak gini aja. Jadi nggak perlu beli yang ori. Soalnya sama feedbacknya juga normal. Oke, mungkin segitu dulu aja video dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini ya. Dan buat yang udah subscribe, terima kasih banyak karena subscribe Anda sangat membantu saya untuk bersemangat membuat video. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.